Pada hari ini kita akan melaksanakan salah satu hari bersejarah SMA Negeri 2 Palangkaraya. Apa itu? Yaitu pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS. Dari OSIS yang lama dalam pola pikir, tata cara bekerja, dan di event-event. Lagi terima kasih atas pertanyaannya Kak Riki. Pertanyaannya apa yang akan saya ubah atau saya tambahkan di OSIS tahun depan? Menurut saya OSIS tahun lalu tuh sudah bagus. Mungkin terus saya pertegas dulu OSIS tahun depan. Nah, apa yang akan kami ubah di OSIS tahun depan? Kalau ngikutin tata tertib sekolah, kita dapatkan dispesialkan di sini, terus bisa seenaknya baju keluar atau pakai baju lain-lain. Jadi itu yang mau saya ubah melalui apa? Melalui peraturan-peraturan yang akan kami buat nanti, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Sekarang kamu adalah seorang ketua pelaksana di satu acara di OSIS, dan itu merupakan acara pertama di sekolah kamu yang telah kamu rancang dengan matang sebelumnya bersama teman-teman kamu. Namun di waktu yang bersamaan, kamu harus mengikuti tes remedial yang menentukan kenaikan kelas kamu. Dan pada saat itu juga, orang tua kamu di rumah sangat ingin ditemani oleh kamu karena beliau sedang sakit. Manakah yang akan kamu pilih? Ya, selamat pagi. Kenapa saya lebih mengutamakan yang orang tua? Karena di dunia ini, yang paling kita takuti itu adalah orang tua. Karena jika tidak ada orang tua, walaupun sehebat apa kita di sini, itu bukanlah apa-apa jika tidak hormat kepada orang tua. Kalau dari kami tentunya persiapannya, pertama kami udah merencanakan beberapa program kerja yang nanti akan disusun lagi, direvisi lagi bersama teman-teman yang lainnya. Terus kami juga sudah ada beberapa kegiatan yang sudah mulai dipersiapkan dari sekarang, yang dekat-dekat ini. Lalu kami juga sudah akan mulai menyusun susunan anggota-anggota baru lagi. Adakah cara tersendiri untuk mengkoordinir anggota-anggota kakak ketika menjalankan tugas? Kalau dari saya, cara khususnya kita harus bisa berbaur dengan semuanya. Jadi kalau kita punya hubungan yang baik, komunikasi yang baik, pasti koordinasinya baik juga. OSIS dan Wakil Ketua OSIS periode 2018 hingga 2019. Dan selamat buat kakak dan teman-teman yang udah terpilih jadi inti OSIS. Semoga semakin sukses, madam.